Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, untuk muatan pelajaran matematika. Selain itu kita juga harus selalu berdoa ya agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta pemahaman dalam belajar ataupun mengerjakan soal-soal ya. Dan tentunya kita harus tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal di bab 5 ya. Bab 5 itu tentang segi banyak. Untuk video sebelumnya sudah kita bahas latihan 1, untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk soal dari latihan 2. Jadi yang masih ketinggalan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu kita akan membahas soal latihan 2 ya, tentang menentukan segi banyak beraturan dan tidak beraturan lah. Sebelum kita bahas soalnya, kita harus tahu dulu ya, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan itu seperti apa. Nih, sini sedikit materinya saya bacakan ya. Jadi, segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Jadi, semua sisinya sama panjang. Nih, kita lihat ya, segi 4 atau persegi. Jadi, semua sisinya sama panjang dan keempat sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Jadi semua sudutnya juga sama besar. Ini untuk segi 5, ini segi 6, dan ini segi 7. Jadi semua sisinya atau panjang sisinya itu sama. Dan semua sudutnya juga sama besar. Nah, sekarang yang membedakan dengan segi banyak tidak beraturan itu kita lihat di sini ya. Jadi di sini tidak ada aturan untuk semua sisinya sama panjang ya. Kalau semua sisinya tidak sama panjang, secara otomatis juga nanti berpengaruh kepada sudutnya juga. Jadi segi banyak tidak beraturan itu adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nah, ini contohnya ada gambar belah ketupat di sini ya. Belah ketupat di sini itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Kenapa ya? Walaupun semua sisinya sama panjang, tapi karena sudutnya tidak sama besar, sehingga ini dinamakan segi banyak tidak beraturan ya. Jadi sisinya sama panjang, tapi sudutnya berbeda. Maka dia juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Oke, langsung kita menuju ke soal ya. Jadi kita sudah tahu yang membedakan mana segi banyak beraturan dan mana segi banyak yang tidak beraturan. Oke, untuk yang nomor 1, warnailah segi banyak berikut. Merah untuk segi banyak beraturan dan biru untuk segi banyak tidak beraturan. Nah, karena di sini saya hanya punya warna merah, maka nanti yang akan saya warnai adalah segi banyak yang beraturan saja ya. Akan saya kasih arsiran untuk segi banyak yang beraturan. Nah, di sini kita lihat segi banyak yang beraturan itu ini yang A jelas bukan ya. Ini karena sudutnya jelas berbeda, yang B ini beraturan urut dari A, B yang B ini adalah yang beraturan. Kemudian yang C ini juga beraturan, yang D bukan, yang E bukan, yang F ini segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini beraturan apa bukan? Jelas bukan ya, kita lihat di sini adalah panjang sisi yang di sini, yang sama yang di sini itu berbeda. Ya, jadi ini juga tidak beraturan ya. Kemudian yang G tidak beraturan, kemudian yang H. Yang H ini beraturan ya, kita lihat panjang sisinya. Di sini panjang sisinya sama ya. Ini kita lihat segi berapa ini? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ini segi 8, ini juga segi 8 beraturan ya, karena kita lihat di sini panjang sisinya sama, kemudian besar sudutnya juga sama. Coba kita cek besar sudutnya apakah sama untuk yang H. Ya, kita lihat atau kita cek sini besar sudutnya ya. Oke, untuk yang H ini segi 8 beraturan ya. Oke, di sini kita lihat jadi harus benar-benar berhimpit ya. Jadi ini sudutnya adalah
140 derajat ya. Cukup kita cek dua aja ya, 140 derajat. Nah, yang kedua di sini sebenarnya bisa dicek semuanya juga ya. Oke, ini juga dihimpitkan harus persis, ini juga 140 derajat ya. Jadi ini adalah termasuk segi banyak beraturan, yaitu segi 8 ya. Oke, berarti ada 3 B, C dan juga H. Sekarang bisa kita arsir ya. Berarti yang saya arsir ini adalah yang beraturan. Cukup saya kasih tanda, kasih garis-garis ya. Yang tidak dikasih garis-garis berarti yang segi banyak yang tidak beraturan. Oke, perwakilan aja. Nanti kalian mungkin bisa untuk yang diwarnai ya, merah sama hijau. Kalau saya ini berarti yang beraturan tak kasih merah, sedangkan yang tidak beraturan dibiarkan saja, harusnya warna hijau. Ini 1, 2, ada 3 ya. Oke. Ya, di sini sampai yang H. Oke ya, sudah. Jadi ada 3 untuk segi banyak yang beraturan, saya kasih warna merah. Kemudian yang saya diamkan ini harusnya dikasih warna biru ya. Ini tidak saya kasih warna. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Tuliskan nama segi banyak beraturan berikut. Nah, kalau memberikan nama berarti kita hitung jumlah sisinya ya. Dari jumlah sisinya di sini ada berapa yang A? Ada 4. Nah, maka kita namakan segi 4 beraturan ya. Ini berarti segi 4 beraturan. Oke, kemudian yang B ya. Ini kita hitung jumlah sisinya 1 2 3 4 5. Ini berarti segi 5 beraturan. Kemudian untuk yang C ini kita hitung jumlah sisinya 1 2 3 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini berarti segi 10 beraturan. Kemudian yang D ini, nah, lebih banyak sekali ya. Kita harus teliti hitungnya ini dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ini segi 12 beraturan. Oke, sebentar coba kita lihat ini untuk yang nomor 1 F. Ini kok hampir sama kayak yang B ya. Coba kita cek, kalau kita lihat gambarnya sepertinya panjang sisinya berbeda, tetapi coba kita ukur apakah panjang sisinya sama yang nomor 1 F. Kita kembali ke nomor 1. Oke, ini panjang sisinya adalah 1,4. Kemudian yang ke sini 1,4. Oke, ini sama harusnya ya, 1,4. Yang ke sini ini 1,4. Oke, panjang sisinya sama ternyata ya. Kemudian besar sudutnya kita ambil dari sini. Oke, ini besar sudutnya adalah, berarti nolnya yang atas ya, nolnya yang atas sampai sini berarti 110 derajat. Kemudian yang ini, kalau ini harusnya sama ya, 110 derajat. Kemudian ini sama 110. Kemudian untuk sudut yang di sini besarnya 110 juga ya. Nah, ternyata sama 110 semua. Berarti ini juga masuk ke dalam segi banyak yang beraturan ya. Segi banyak yang beraturan berarti kita tambahkan di sini untuk yang nomor 1 ya. Tambah 1 lagi ternyata yang segi banyak beraturan. Oke, maaf tadi kelewatan. Ternyata setelah kita lihat di soal nomor 2 kok ada yang segi 5-nya. Oke, berarti kembali untuk soal nomor 1 yang segi banyak yang beraturan itu ada 4 ya. B, C, F, dan H. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi, tuliskan nama segi banyak beraturannya, ada segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, segi 10 beraturan, dan segi 12 beraturan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 3 ya, soal nomor 3. Oke, ini biar kelihatan.
Saya dekatkan dulu pertanyaannya. Gambarkan tiga bangun segi banyak beraturan berbeda pada kotak berikut ya. Itu yang nomor tiga, bangun segi banyak beraturan. Ini Pak sudah saya gambarkan ya di kertas ya, segi banyak beraturan. Tiga bangun segi banyak beraturan. Ini untuk yang nomor tiga. Yang pertama ini adalah segi empat beraturan ya. Jadi panjang sisinya sama, kemudian besar sudutnya juga sama, ini 90 derajatan. Kemudian yang kedua, ini ada segi 1, 2, 3, 4, 5, ada segi 5. Ya. Segi 5 beraturan, ya. Ini dengan panjang sisinya yang sama juga, tentunya besar sudut yang sama. Kemudian yang ketiga ada segi 3 beraturan ya, atau segi 3 sama sisi ya. Ini panjang sisinya sama, kemudian besar sudutnya juga sama ya, ini 60 derajatan kalau di ukur ya, besar sudutnya. Kemudian untuk yang soal nomor 4, kita diminta untuk menggambarkan tiga bangun segi banyak tidak beraturan ya, berbeda pada kotak berikut. Oke, untuk yang nomor 4, nah ini tiga bangun segi banyak yang tidak beraturan ya, ini kita lihat ya. Jadi ini adalah segi tiga, nah ini panjang sisinya jelas beda, ini yang lebih panjang. Kemudian yang kedua ada segi 4 atau persegi panjang, tapi ini juga panjang sisinya berbeda-beda, ini sama ini kemungkinan sama, tapi jelas kalau dibandingkan ini berbeda, maka ini jelas tidak beraturan ya. Kemudian yang C, ini gambarnya seperti ini segi berapa, ini segi 5 ya, tetapi panjang sisi ini sama panjang sisi ini jelas berbeda ya, ini lebih panjang, maka di sini juga tidak beraturan. Jadi tiga bangun yang tidak beraturan, yang berbeda. Kemudian untuk yang nomor 5, nomor 5 itu diminta buatlah segi banyak dengan ketentuan berikut. Yang A, segi banyak beraturan dengan 5 sisi. B, segi banyak tidak beraturan dengan 4 sisi. Yang C, segi banyak beraturan dengan 3 sudut lancip. Dan yang D, segi banyak tidak beraturan dengan 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Oke, kita mulai yang A ya, segi banyak beraturan dengan 5 sisi ya. Berarti ini segi 5 ya. Ini ya, panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Kemudian yang B tadi, segi banyak tidak beraturan dengan 4 sisi. Nah, ini jelas ya, panjang sisinya berbeda. Antara ini sama ini jelas berbeda, lebih panjang yang atas ya. Kemudian yang C, segi banyak beraturan dengan 3 sudut lancip. Nah, ini ya, segitiga sama sisi itu sudutnya kan berarti lancip semua. Ketiga sudutnya sama besar, ini 60 derajat. Ya, panjang sisinya juga sama. Jadi sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ini sudutnya 60 derajat, berarti dia termasuk sudut lancip. Kemudian yang D, segi banyak tidak beraturan dengan 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Maaf, untuk yang D ternyata 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Yang D gambarnya ini saya perbaiki lagi. Oke, untuk yang D ini saya perbaiki. Saya tahunya tadi adalah 2 sudut lancip dan 1 sudut tumpul. Ternyata di soalnya 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah, ini sudut lancipnya itu yang ini ya. Ini yang sudut lancip, kemudian ini yang sudut tumpul. Jadi ini juga masuk segitiga segi 4 ya, yang tidak beraturan karena mintanya 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul ya. Ini adalah contoh segi banyak yang tidak beraturan. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal dari latihan 2 bab 5 ya, tentang segi banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan apabila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Tetap selalu teliti dan hati-hati dalam mengerjakan, dan jangan lupa untuk berdoa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.